Nah, ini terakhir telur baladonya. Ini kebelah ya. Kebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kalian semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah untuk kita semuanya dan untuk kalian yang merayakannya. Nah, aku baru pulang sholat Id. Tadi pas sebelum sholat cuma makan kue kayak brownies gitulah. Kita kan disunahkan sebelum sholat Id itu harus ada yang kita makan ya. Nah, setelah pulang, ini aku baru pulang sholat, jadi aku mau makan beratnya. Kebetulan hari ini, oh sebelumnya aku mau jelaskan sedikit ya. Jadi kan tahun ini kan kita kan nggak bisa mudik. Nah, biasanya setiap tahun itu kami mudik ke tempat nenek dari pihaknya aku, terus habis itu ke rumah mertua yang ada di Padang Sidimpuan. Jadi hari ini kita mudiknya ke tempat orang tua aku aja yang ada di Deli Serdang, karena masih bisa dari Kota Medan ke Kabupaten Deli Serdang. Oke, kita lanjutkan ya. Ini aku mau makan lontong. Nah, kebetulan di tempat orang tua masak lontong hari ini. Nah, di sini ya kameranya langsung kemari aja. Ini ada lontongnya. Nah, lontongnya tinggal segini ya, yang udah dikupas. Yang belum dikupas masih banyak. Tadi kebetulan keponakan dan abang sama kakak udah pada makan duluan, jadi aku belakangan. Nah, ini lontongnya aku ambil. Sedikit aja mungkin lontongnya. Ya, lontongnya. Oke, ini ada 5. Nah, kawan-kawan lontongnya itu ada, ini ada telur balado. Ini aku ambil dulu telur baladonya. Satu. Baru ini ada tauco. Isi tauconya itu jelaslah cabai hijau, tempe, tahu, terus ada apa ini ya? Ada udang yang kecil-kecil nih. Oke, aku pakai ini juga tauco. Ini tauconya. Nah, terus ini ada, oke, ini mie-nya belakangan aja. Ini juga belakangan. Baru ini dia kuahnya. Kebetulan lontong sayur ya. Nah, ini kuahnya bisa kalian tengok. Nih, ini ada labu siam ya atau jipang kalau di sini bahasa ininya. Bahasa kaminya jipang. Kalau di tempat kalian apa nih bahasanya labu siam ini? Bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Terus ini ada kacang panjang juga sama wortel. Ini kuahnya aku kasih dulu. Ini kayak gini. Oke, cukup segini aja. Baru ini ada sambal kacang sama apa ini ya? Kayak ubi ya, ubi diiris-iris tipis nih kayaknya. Nah, ini kucampurkan dulu. Oke. Baru ini ada mie. Ini mie hun ya. Kita campurkan lagi. Sorry. Campurkan. Baru ini ada daging rendang. Oke. Ini makan berat nih sekarang ini. Terus ini ada opor ayamnya nih ya. Oke, ini bagian pahanya. Terakhir campurkan serundeng. Nah, ini kerupuk merahnya. Oke, ini dia lontongnya. Ini lontongnya tadi udah dicampur semua. Oke, ini aku mau makan semua ya. Kalian ambil makanan kalian. Kita makan sama. Apakah itu lontong yang kalian buat atau apa untuk santapan di hari yang fitri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Makan semuanya. Mm-hmm.
Ini pedas ya, pedasnya ini kuat kali nih. Mungkin tadi tauconya lumayan banyak tadi ditaro. Terus ini kuahnya. Ini kuahnya ini pas ini. Enggak kental, terus enggak encer. Cocok lah. Betul-betul lontong Medan ini. Nah, ini aku mau makan opor ayam ya. Tadi opor ayamnya tinggal satu karena udah dimakan keluarga luan. Tunggu aja masih ada. Ini ayam kampung ya guys ya. Keren tengok nih kan. Cara ininya agak keras dia. Kalau ayam yang ayam putih atau ayam apa namanya? Ayam ras. Itu kalau dipotong lebih lembek ketimbang ayam kampung. Ini ya makannya. Makan semuanya. Tadi ayamnya, ini sekarang daging rendangnya. Ini daging rendangnya nggak merah karena cabenya sikit. Kebetulan orang tua nggak begitu tahan lagi perutnya dengan cabai, tapi rasanya tetap enak. Nah ini dia, ya. Empuknya. Mie bihunnya kasih kuah sedikit, makan. Ini terakhir telur baladonya. Ini kubelah ya. Belah lagi. Makan. Pakai kuah. Kasih kerupuk. Sorry. Jatuh lagi. Ini telur balado kerupuk, kasih kuah. Makan semuanya. Ini lontong sayurnya betul-betul mangkal, mantap kali. Rendang, daging, telur. Sebentar, ayamnya kita potong dulu. Jadi kita satukan semua, ayam kampung, daging rendang, telur balado yang bulat. Nah ini ya, ini bedanya ayam kampung. Jadi dia agak keras, dipotong. Oke, ini ayam, daging, telur, makan semua.
Jadi pakai tangan lebih enak ini. Betul-betul mantap kali, mangkal mantap kali. Oke, selesai makan, ini minum dulu. Oke, demikian vlog aku hari ini. Vlog makan lontong di Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Sebelumnya mohon maaf untuk kalian semuanya. Selama ini mungkin di vlog-vlog aku ada yang gak cocok, yang berkenan, yang menyinggung kalian semuanya, aku mohon maaf yang sebesar-besar dan sedalam-dalamnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.